السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد kita bersyukur kepada Allah insyaallah hari ini kita semua dalam keadaan sehat wal afiat kita bersalawat kepada nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda mahabbah kita cinta kita kepada Rasulullah Allahumma salli wa sallim mubarak ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Selamat datang di channel Kang El Lambungi Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan, sederhana Tapi mudah-mudahan bermanfaat Karena memang ini sesuatu yang kita pergunakan setiap hari Bahkan setiap kesempatan Jadi kita mendapatkan kabar bahwa menurut data di republika.co.id, ternyata bahwa saudara-saudara kita, umat Islam di Indonesia ini, 54 persen itu belum bisa baca Quran. Bahkan kampus PT IK Jakarta juga punya risetnya ternyata ada 60 sampai 70 persen belum bisa baca Quran. Di satu sisi ini adalah peluang kita untuk menambah energi semangat lagi Agar uh, saudara-saudara kita semakin banyak lagi yang bisa baca Quran dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita belajar membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, maka uh, kita akan belajar bagaimana cara membaca ta'awud atau istiadah yang benar. Saya akan coba membaca dengan lengkap beberapa uh, kali. Yang kedua nanti saya akan coba bagi menjadi beberapa untuk memberikan kemudahan kita untuk belajar. Bacaan ta'awudz sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ rajim ini adalah bacaan ta'awud yang sering kita dengar. Sering banget kita dengar setiap saat. Nah, kita coba bagi menjadi lima bagian. Pertama, lafaz a'udhu. Yang kedua, billahi. Yang ketiga, mina. Yang keempat, Minas yang kelima, minas rajim. nah, kita lihat satu persatu. Itu diawali dengan huruf A, ya. Agar mudah, maka pendekatannya adalah huruf abjad Indonesia. Huruf A sebagaimana yang kita kenal, huruf A dalam abjad Indonesia itu yang seperti ini, ya. Huruf besar itu A, dia dibaca seperti mulut terbuka a bukan e e ya bukan e udu bukan e udu tapi a udu a udhu. sekali lagi a udhu. yang kedua huruf setelah a adalah huruf ain yang dibaca au ada panjang dua harakat di situ au ini biasa terjadi kesalahan dengan beberapa uh, kesalahan. Pertama, seringkali dibaca U. a u u nya keliru. Atau seringkali juga dibaca A-NGU-ZU. a, a, -u -a nah, Ini juga keliru. Yang benar adalah a -udhu. Huruf berikutnya adalah huruf ZAH. Mudahnya huruf za adalah uh, ujung lidah kita ini ujung lidah kita keluar sedikit. Ya. Seperti agak diseret enteng ya. Za, dhi, dhu, baz. Za, dhi, dhu, baz. Za. A'udzu. Kesalahan yang sering terjadi dhu itu dibaca du. A'udu, a'udu. Sering juga dibaca zu, auzu, sering dibaca ju, auju, ya. dan beberapa kesalahan yang lain. Yang benar adalah auzu. Ya. Sekali lagi auzu. Yang kedua bacaan berikutnya setelah auzu adalah billahi, billahi. Nah, huruf ini, yang kasrah ini, langsung masuk ke huruf lam. Dibaca a. Billahi. Bukan billahi, tapi billahi. Hi'nya juga ini, ya. Sering terjadi kesalahan. Misalnya dibaca billahi. Billahi. Ya, dia seperti hak, kita menyebutnya hak besar. Billahi. Jadi... A'udhu Yang ketiga Mina Mudah saja Mina Tapi kadang-kadang Orang menyebab, membacanya dengan bacaan yang keliru A'udhu billahi Mina ah, Di panjang kan dia pendek dua-duanya Mina Huruf Huruf apa M I N A Mina A Mina Ya Selanjutnya minas syaitani. Nah, huruf nunnya ini langsung masuk ke huruf sya. Ya, jadi tidak minas panjang tidak atau minas tidak, ya. Tapi minas syaitani. Ya. Minas syaitani. Nah, yang berikutnya yang terakhir من الشيطان الرجيم Huruf nun kasrohnya itu juga lang langsung masuk ke, ke huruf roknya. Nirrojim. A'udhu ya. billahi minas syaitanirrojim. Ya. Nunnya langsung masuk ke huruf huruf roknya. Sekali lagi, kita ulangi kembali. أعوذ بالله من, من الشيطان من الشيطان الرجيم. saya secara lengkap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, الحمد لله. kita sudah selesai bagaimana cara membaca ta'awuz atau istiadzah ini dengan baik dan benar atau setidaknya sekali lagi diupayakan benar. Bacaan ta'awuz adalah bacaan yang dianjurkan manakala kita membaca Quran. Fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Manakala kita membaca Quran maka bacalah ta'awuz. Ta'awuz billahi minasy syaithanir rajim. Dalam ayat yang lain Kalau dalam pikiran kita ada sesuatu yang negatif, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran tidak -pikiran bagus, maka juga dianjurkan fasta'iz billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang buruk dalam diri kita itu terjauhkan. Ini saja barangkali pelajaran kali ini yang sederhana, remeh temeh, ringan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.